Bencana gempa bermagnitudo 6 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta masih teringat jelas oleh Warkiman saat ia dan istrinya tidak bisa lari menyelamatkan diri. Warkiman hanya bisa berlindung sambil memeluk sang istri yang menderita stroke di rumah mereka di Kuon Tengah, Kelurahan Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mbak Putri biasanya ngapain aja, Mbak? Ini bukan pertama kalinya bagi Warkiman yang sehari-harinya hanya peternak merasakan dampak gempa. Tahun 2006 silam, rumahnya bahkan rata dengan tanah akibat guncangan gempa. Kini, Warkiman dan istrinya harus tinggal sementara di posko pengungsian sambil berharap ada rehabilitasi rumah dan pengobatan bagi istri tercintanya. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta.